Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figo. Hari ini kita akan membahas 5 hewan paling beracun di dunia. Hewan biasanya memiliki cara sendiri untuk melindungi dirinya dari serangan manusia dan hewan lainnya. Kekuatan melindungi diri hewan ini biasanya berupa taring yang runcing, tenaga super kuat atau bahkan racun yang keluar dari tubuhnya. Racun hewan ini mampu membunuhmu dalam sekejap. Jika menurutmu racun dan bisa adalah dua hal yang sama, maka kamu salah. Pasalnya kedua hal ini sangat berbeda. Racun atau poisonous adalah zat yang dapat membuat iritasi dan langsung mematikan dengan cara menyerap atau menelannya. Sedangkan bisa atau venomous adalah jenis racun yang biasanya dimiliki oleh lebah, ular, dan kalajengking dengan cara menyuntikkan ke dalam tubuh manusia atau hewan lainnya dengan menggunakan gigitan dan sengatan. Untuk sedikit memperkenalkan kamu dengan hewan berbahaya dapat membunuhmu dalam sekejap, berikut ini 5 hewan paling beracun di dunia. Yang pertama ada Inland Taipan. Inland Taipan adalah ular yang paling berbisa di dunia. Bisa hewan ini bisa 200 kali lebih mematikan jika dibandingkan dengan ular King Cobra. Taipan pedalaman memiliki dua jenis racun yang sangat kuat, yakni neurotoksin dan hemotoksin. Ular yang memiliki satu jenis racun saja sudah sangat mematikan, apalagi spesies yang memiliki keduanya sekaligus. Jika racun atau bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kedua racun tersebut akan menyerang berbagai tingkatan. Neurotoksin akan membuat korban menjadi lumpuh dan mengalami gagal napas. Sementara hemotoksin akan mengakibatkan darah membeku dan berujung pada gagal jantung, ginjal dan juga otak. Bisa Inland Taipan mampu membunuh manusia dalam waktu 40-50 menit jika tidak segera mendapatkan perawatan medis. Ular jenis ini paling banyak ditemukan di benua Australia. Yang kedua, Poison Dart Frog. Racun Poison Dart Frog ini dapat membunuh 10 orang dewasa yang sehat dan 20.000 ekor tikus dalam sekejap. Poison Dart Frog atau yang dikenal dengan katak panah ini memiliki racun yang terdapat pada kulitnya. Jika dilihat sekilas, katak ini memang tampak menarik dan indah untuk dilihat. Namun, jangan pernah sekali-kali untuk menyentuhnya. Salah satu spesies yang paling mematikan, Golden Dart Frog memiliki racun yang sangat paten. Racun ini mengandung pemiliotoksin yang dapat memblok sinyal saraf ke otot yang dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Oleh karena itu, racun pada katak ini sering dimanfaatkan dalam pembuatan panah beracun oleh suku-suku pedalaman Amerika yang digunakan untuk berperang maupun pertahanan diri. Kamu atau bahkan hewan lainnya bisa langsung terkena racun ini dengan hanya menyentuh kulit katak panah. Yang ketiga ada Deathstalker. Kalajengking jenis Venom Deathstalker adalah salah satu jenis kalajengking yang paling berbahaya di dunia. Sengatan hewan ini mampu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, kejang, hingga demam tinggi, atau bahkan kematian. Meski begitu, racun atau bisanya satu tetes saja dihargai hingga puluhan juta rupiah. Itu baru satu tetes. Untuk satu galon bisa kalajengking Venom Deathstalker, harganya sangat fantastis, yang 39 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 592 miliar rupiah. Deathstalker Scorpion dapat ditemukan di Afrika Utara dan juga Timur Tengah. Yang keempat, ada Stonefish. Stonefish juga dikenal sebagai ikan lepu batu. Hewan ini biasanya paling berbisa di dunia. Selain memiliki rahang yang kuat, Stonefish juga memiliki belasan duri punggung yang tajam dan beracun. Bagian inilah yang berbahaya bagi manusia dan betul-betul harus diwaspadai. Duri-duri punggung Stonefish mengandung racun yang disebut ferrocotoxin. Racun ini bisa menyerang syaraf dan otot sekaligus, mengakibatkan rasa nyeri yang hebat, gangguan pernapasan, gangguan peredaran darah, dan juga kejang-kejang. Jika seseorang terkena racun ini dalam jumlah yang banyak dan tidak mendapatkan penanganan medis yang tepat, racun ini bahkan dapat mengakibatkan kematian dalam beberapa jam saja. Stonefish biasanya ditemukan di perairan tropikal seperti Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kelima, ada King Cobra. Deretan hewan paling beracun di dunia masih kurang tanpa King Cobra.
Satu gigitan dari ular ini dapat langsung mematikan seorang dewasa yang sehat dalam waktu 15 menit. King Cobra juga mampu membunuh seekor gajah Afrika yang besar dalam waktu 3 jam setelah menerima gigitan. Ular King Cobra banyak ditemukan di kawasan hutan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Demikianlah pembahasan kita mengenai 5 hewan paling beracun di dunia. Jika kamu suka konten ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.